السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Masih kita berada pada pembahasan yang kita sebut dengan Majlis Ramadhan Kita membahas kitab Majalis Syahri Ramadhanul Mubarak Yang ditulis oleh As Syeikh Ad-Duktur Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Di mana pada majlis yang kedua ini kita ingin berbicara tentang apa yang oleh Syekh diberi judul fi wujub Mi awqati bil tentang wajibnya memanfaatkan waktu-waktu yang tersedia di bulan Ramadan untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh kita lihat bahwa kesempatan di bulan Ramadan adalah kesempatan emas. Di mana dengan adanya bulan Ramadan, kesempatan kita untuk beramal saleh itu sangat besar sekali. Sehingga alangkah menyesalnya seseorang di saat ternyata dia membuang-buang kesempatan itu di saat dia berada di alam akhirat nanti dia akan menyesali waktu-waktu yang demikian berharga ternyata tidak dimanfaatkannya kita lihat contoh yang paling utama adalah para ulama as-salafus saleh di mana mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar menyempurnakan pemanfaatan dari bulan Ramadan, padahal mereka adalah orang yang sudah maksimal dalam beramal sehari-hari sepanjang tahun. Tapi mereka sangat berharap datangnya bulan Ramadan dan mereka menyambutnya mengutamakannya, memperhatikannya dan kegigihannya lebih tumpah. Lebih besar lagi kegigihan mereka di bulan Ramadhan Kita lihat bahwa para ulama as-salafus salih mereka adalah orang-orang yang menyempatkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang sangat rajin melakukan salat tahajud setiap hari, setiap malam. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mundur dari kesempatan beramal saleh, Sehingga waktu-waktu mereka itu demikian padatnya untuk dimanfaatkan dalam beramal saleh sebanyak-banyaknya. Tapi Buat mereka, bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Kita lihat, di saat kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita berbicara tentang salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini saja. Sudah cukup untuk membuktikan betapa besarnya, betapa utamanya, betapa agungnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu secara khusus disebutkan sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, <tuh> kemudian. Di saat kita berbicara tentang bulan Ramadhan, maka di antara ayat Al-Qur'an yang secara khusus menyebutkan bulan Ramadhan adalah Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila al Qur'an Bulan Ramadhan yang turun padanya Al-Qur'an. Maka kita lihat betapa agungnya bulan Ramadan, sehingga disebut secara khusus di dalam Al-Quranul Karim. Ditambah lagi, bahwa di bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan di mana Al-Quran itu turun. Kita tahu bahwa penyebutan Al-Quran itu turun. Di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutannya, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu turun selama 23 tahun, dari mulai Rasulullah SAW ditunjuk menjadi nabi pada saat beliau berumur 40 tahun, sampai dengan akhir hayat beliau di saat beliau berumur 63 tahun. Kita lihat keberadaan Rasulullah SAW di Mekah, 13 tahun, di Madinah, 10 tahun. Itu adalah jumlah yang sudah jelas, 23 tahun Rasulullah SAW itu turun kepada beliau Al-Qur'an. Tapi Allah ternyata menyebutkannya dengan satu penyebutan bahwa Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Kita melihat ada apa dengan bulan Ramadan dan ada apa dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ternyata kita lihat memang perhatian Allah kepada bulan Ramadan itu luar biasa. Sehingga malaikat Jibril secara khusus datang kepada Rasulullah SAW untuk mereview, mendengarkan kembali Al-Quran dan menyusunnya kembali agar seperti Al-Quran yang ada pada itu. Rasulullah SAW begitu seringnya berjumpa dengan malaikat Jibril sehingga beliau berhias diri lebih bagus lagi karena akan berjumpa dengan malaikat Jibril. Dimana beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan itu kullalailatin setiap malam min Ramadana. dari bulan Ramadhan. Untuk apa disebutkan di sini fayudari suhul Quran untuk mempelajari Al Quran. Farasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar mursalati di mana disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah saw itu lebih baik daripada angin semiring, angin yang begitu sejuk di mana angin yang sejuk itu dirasakan enak oleh siapapun siapapun akan merasa senang di saat angin yang sejuk tadi menerpanya atau datang kepadanya menyentuhnya. Maka Rasulullah SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dalam hal kebaikan Rasulullah SAW itu lebih baik daripada angin itu. Lebih menyenangkan daripada angin itu. Kemudian kita lihat pula Di saat kita berbicara tentang bagaimana manfaat membaca Al-Quran di bulan Ramadhan, kita pun mendapatkan pelajaran bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan Al-Maqdisi di mana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya Rasulullah sallallahu bersabda man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi Dan setiap satu pahala itu sepuluh kali lipat dari pahala yang lain. Yang sejenis dengannya. La akulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim yang menjadi pembuka Surat Al-Quran itu tidak alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah. Beliau tegaskan alifun harfun satu alif saja sudah satu huruf, lamun harfun satu lam saja sudah satu huruf, mimun harfun dan mim itu satu huruf. Jadi tiga huruf. Kita bayangkan baca Al-Quran itu Baca satu hurufnya saja Sepuluh pahalanya Kelebihan yang lain pada bulan Ramadhan mana di bulan Ramadhan Ada sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar Hal ini kita membacanya pada surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ini menegaskan apa yang telah kita baca tadi pada surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil quran Bulan Ramadhan yang turun padanya Al-Quran Jadi lebih tegas lagi Bahawa dari bulan Ramadhan itu Turun padanya Al-Quran Di malam yang disebut dengan Laylatul Qadar Al-Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Menerangkan Wa ma'na inzal Wa ma'na inzalil qur'ani fiha Arti daripada diturunkannya al-qur'an pada bulan ramadhan Anna Allah abtada'a nuzul al-qur'ani fi hadhil fi syahri ramadhan Thumma tataba'a nuzuluhu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Bahwa maksudnya Allah itu telah memulai turunnya Al-Quran pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Kemudian setelah itu ayat-ayat Al-Quran pun beruntun turun kepada Rasulullah SAW. Lianna al qurana kana yanzilu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mundu Allahu fi makkata ila an tawaffahullahu bil madinati muddatan 32 sanatan walqur'anu yatanazzalu alayhi shay'an fashai'a dikarenakan alquran itu turun kepada nabi sallallahu alaihi semenjak mulai beliau itu diutus menjadi nabi di mekkah sampai beliau diwafatkan di Madinah lamanya adalah 23 tahun dan Al-Qur'an itu turun sedikit demi sedikit tidak sekaligus sehingga kita <tuh> mendapatkan pelajaran yang jelas bahwa yang dimaksud dengan diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu, artinya Allah memulai pertama kali turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW itu pada Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Kemudian keutamaan yang kedua bahwa pada bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian keutamaan yang ketiga bahwa di tengah bulan Ramadan itu ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang nilainya Barokahnya menyamai atau lebih baik daripada seribu bulan. Kita bayangkan, seribu bulan kalau dibagi dua belas, itu nilainya lebih daripada delapan puluh tiga tahun. Kemudian, keutamaan yang keempat adalah bahwa pahala yang Allah berikan kepada setiap ketaatan dan amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadhan itu lebih baik daripada di waktu-waktu yang lain. Dan pahalanya dilipatkan, dilipat gandakan. Kemudian kelebihan yang kelima, di bulan Ramadhan ada suatu salat yang tidak ada di waktu yang lain, yaitu salat at-Tarawih, yang kita semuanya mengerti maksudnya, di mana kita melakukan salat malam secara berjamaah, kemudian kelebihan yang keenam pada permulaan bulan Ramadan, Allah. Membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu api neraka. Apa hasilnya? Hasilnya adalah semangat pada jiwa, memang mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, kulit tidak merasakan bahwa pintu surga dibuka. Pintu api neraka ditutup. Memang, panca indera kita tidak menangkapnya, tidak merasakannya, tapi jiwa kita merasakannya. Di mana semangat orang untuk beramal soleh dan melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu berlipat ganda, lebih daripada waktu-waktu yang lainnya, sehingga semangat orang ingin masuk surga luar biasa kemudian berikutnya lagi kelebihan atau keutamaan yang ketujuh dari bulan Ramadhan bahwa di bulan Ramadhan dari mulai awal bulan sampai akhir bulan orang-orang beriman mendapatkan sebuah keuntungan di mana syaitan itu dicancang sehingga syaitan itu tidak mengganggu Orang-orang yang beriman, sehingga ibadahnya orang beriman di bulan Ramadan itu lebih mudah, lebih ringan daripada waktu-waktu yang lain, karena syaitan tidak menggoda mereka. Sehingga, kalau ada seseorang terhalang dari beribadah dan ber beramal saleh di bulan Ramadan, penyebabnya bukan syaitan, tapi penyebabnya adalah hawa nafsu dia yang telah menjadi pengikut setan. Sehingga walaupun setannya sudah tidak menggoda dia, tapi dianya telah menjadi setan itu sendiri. Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Maryam ayat 83 Alam anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa kami telah mengutus melepas setan-setan terhadap orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka sekuat-kuatnya. Kita lihat bahwa orang kafir itu tempat kembali mereka adalah api neraka. Nah setan itu akan mendorong mereka untuk masuk benar-benar ke dalam api neraka. Sehingga terpahami dari ayat ini bahwa diutusnya setan di bulan Ramadan itu mengarah kepada orang kafir secara khusus. Kita lihat pula pada surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Innahu laisa sultanun ala amanu wa ala rabbihim Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Innama sultanuhu ala musyrikun. Sesungguhnya kekuatan setan itu akan ada di saat mereka itu mengarahkannya kepada orang-orang yang berwala, bersimpati, mendukung syaitan. Dan juga kepada orang-orang yang musyrik, yang bersikap syirik atau berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat <coughs> di saat kita membahas ayat-ayat ini, di mana Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan berkata. Fasultanus syaitani alal kafarah. Kekuatannya syaitan itu ada di saat diarahkan kepada orang-orang kafir. Wa awliya'u syaitan kullu kafirin wa mulhidin wa zindiqin wa munafiqin wa khabith. Orang yang bersimpati kepada setan adalah setiap orang yang kafir, Orang yang menyimpang dari agama Allah. Orang yang zindik. Yang bersikap jahat terhadap Islam dan muslimin. Menampakkan dirinya seolah-olah Islam. Tapi dia memiliki agenda ingin menghancurkan Islam. Wa munafik dan orang munafik. Orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam jiwanya. Menampilkan iman, Islam, tapi sesungguhnya yang ada di dalam jiwanya adalah kekafiran. Begitu juga orang yang habis, orang yang buruk jiwanya, sehingga agenda kehidupannya sehari-hari hanya ingin menghancurkan orang, menghalangi orang dari kebaikan, dari manfaat, dari kebenaran. Agenda berfikirnya itu hanya bagaimana dia mencelakakan orang mendapatkan apapun dengan cara apapun. Dia sangat jahat sekali tidak peduli kepada cara itu benar atau salah, halal atau haram. Amal <tik> mu'minuna <tik> fa inna lahu sultanun alaihim walillahil hamdu. Adapun terhadap orang-orang yang beriman, syaitan tidak memiliki kemampuan terhadap mereka. Dan ini rasa syukur kita kepada Allah. Iza tabu taballahu alaihim. Kalau orang-orang beriman itu bertaubat, maka taubat mereka diterima oleh Allah. Wa ghafara Dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Wa anhum sayyiatihim dan Allah hapuskan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wa ghafara lahum kullama minhum, dan Allah mengampuni apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wa dha'afa lahumul dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Wa mimma yighidhus ya syaitan. Dan inilah apa yang membuat syaitan itu marah. Syaitan itu sangat tidak suka kepada orang-orang yang beriman karena orang-orang yang beriman itu mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan di mana الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من وجعل من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة ومن أدى فيه فريضة فهو كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهذا فضل عظيم وبشرى للمؤمنين لمن Allah menjadikan di bulan Ramadan orang yang berbuat sesuatu yang nafilah, sesuatu yang sunnah itu diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang berbuat kewajiban. Kita perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan, Al-Fauzan adalah sesuatu yang merupakan penguat bukan Fauzan, al Fozan Al-Fauzan pada saat ini sedang berdalil kepada sesuatu yang sesungguhnya sandarannya adalah hadis yang dhaif. Kita lihat sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di mana hadis ini bisa didapati di antaranya di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dikatakan bahwa seorang sahabat yang bernama Salman radhiyallahu anhu menceritakan katanya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min syahri sya'ban di mana Rasulullah SAW berkhutbah di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Faqala dan beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai para manusia. Qad awallakum syahrun abim Kalian itu telah dinaungi oleh bulan yang agung." Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwa bulan Ramadan itu adalah seperti payung yang menaungi orang-orang yang beriman. Syahrun fihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di mana di bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Dijadikannya puasa di bulan Ramadan itu suatu kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawuan dan melakukan salat malam di bulan Ramadan itu adalah amalan yang tatawwa, amalan ketaatan yang berpahala. Man taqarraba fihi bi minal khairi ka kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salah satu amalan kebaikan, maka dia ternilai sebagai orang yang sedang melakukan sebuah faridah, sebuah amalan yang wajib. Dibandingkan dengan amalan itu di waktu yang lain. وَمَنْ أَدَّ فِيهِ kana كَانَكَ مَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا siwa. Dan barang siapa yang melakukan amalan kewajiban pada bulan Ramadan, maka seperti orang yang melakukan 70 amalan kewajiban pada waktu yang lain dari bulan Ramadan. Jadi, kita lihat di sini, asyikh Fauzan Al Fauzan sedang bersandar kepada sebuah hadis, yang hadis ini oleh para ulama ahli hadis dinilai baik. Namun, hadis ini ada pada posisi sedang berbicara tentang fadilah. Kemudian, hadis ini datang bukan dengan sesuatu yang yang memerlukan dalil. Tapi berposisi hadis ini sebagai penguat, pendorong. Di mana hal ini biasa disebut dengan istilah al-istiknas. Yaitu sekedar penguat. Di mana dengan ini sedang dikuatkan sebuah kenyataan tentang bulan Ramadhan. Bahwa bulan Ramadhan itu adalah sesuatu yang utama, Al-Quran telah menyebutkannya. Kemudian berbicara tentang yakni bulan Ramadhan di dalam hadis yang sahih, Hadis yang sahih pun telah menyebutkannya. Kemudian apakah yakni sesuatu yang sedang di, diungkap oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman radhiyallahu anhu ini adalah sedang mengangkat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis? Jawabnya tidak tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan hadis ini daifnya pun tidak keterlaluan. Artinya lemah, ya lemah. Tapi bukan kelemahan yang membuat dia itu disebut hadis yang palsu dan sejenisnya. Jadi kita lihat inilah pembicaraan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadhan yang semestinya mendorong kita untuk kita bersemangat, beramal, salih, mengamalkan ketaatan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan apapun yang bermanfaat, diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia itu menjadi amal ketaatan, amal salih yang pahalanya di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat. Barangkali ini yang bisa dibahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini bermanfaat dan bisa membuat kita bersemangat untuk beramal saleh di di bulan Ramadan ini. Wallahu taala a'lamu bissawab walhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك